Aduh, sakit, sakit. Kan ada reka cipta baru aku ni. Cantik berus gigi beroda ni kan, Winston? Huh? Berus gigi kau kata? Selamat pagi. Hai semua. Huh, Pian, tengok ni. Kau faham kan lukisan aku? Huh? Nampak macam... Huh, basikal kau pun dengan penyapu. Ha, faham pun. Inilah basikal sapu. Sambil kayu, sambil sapu. Oh, menarik-menarik. Oh, boleh aku lantarkan apa rumah dengan senang. Apa susah? Suruh je lah sumurai bersihkan. Dia kan bibi kau sekarang. Betul tu, Mechabot. Aku dan Oinsan sentiasa sedia membantu. Mana penyapu? Mana penyapu tadi? Oh, sini rupanya. Okeylah, Tuan Abatu. Umi minta aku pergi beli barang dapur. Bye. Bye. Jangan barang dapur tu hilang nanti. Eh, Amatu, aku ada benda tu cakap kau ni. Tengok ni. Ha, kau nampak tak? Tak nampak apa-apa pun. Ni ha, kau percaya aku ada kisah objek misteri kat angkasa lepas. Objek misteri? Macam meteor? Mungkin. Tapi kalau ikut scan, meteor ni mempunyai elemen logam yang sangat tinggi. Alah, entah-entah serpihan dari kapal penjara angkasa. Betul juga tu. Amato, Pian! Oh, hai Mara. Amato, ada robot jahat tengah buat kacau. Robot jahat? Cakap lagi dia dah letak. Jom korang. Ha, jom. Bandar ni, aku nak robot bersalah. Oh, robot-robot bersalah dari penjara angkasa sembunyi di sini. Bagus, tunjukkan aku. Masa untuk tengok rakaman risikan kau. Hilah. Banyaknya robot bersalah yang dikesan. Senanglah aku datangkan mereka. Apa? Macam mana bilangan robot bersalah ada berkurangan? Ditangkap? Siapa tangkap mereka? Tunjukkan padaku. Mechamato, ya. Tunjukkan aku semua data tentang Mechamato. Dan bawa aku kerja sekarang. Harap-harap, Ma. Tak apa-apa. Korang. Tentu. Semua orang ni. Kita dah terlambat. Tidak. Tidur? Kenapa semua orang tidur kat tengah-tengah taman permainan ni? Sini. Mara, apa dah jadi ni Mara? Tu, robot jahat tu. Sini. Robot tu yang buat semua orang tidur. Alah, jangan. Ha, kalau macam ni, biar aku je lah yang pergi tangkap.
Jangan biar, tutup telinga dulu. Mari sini kau mencomel. Kena kata jangan. Degil betul. Rubika, siapa robot tu? Robot besar Ashley berkebolehan untuk menidurkan mangsanya. Ditangkap selepas dia menidurkan sekumpulan pengawal Black ketika rompakan, termasuk rakan perompaknya sekali. Ha, betul tu. Sesiapa yang dengar bunyi loceng dia dekat-dekat, mesti akan tertidur. Kalau macam tu, pinjam kejap headphone kau tu, Marah. Mechabot, recognize! Baik! Masa untuk Mechamato! Weh, sleep! Mari sini kau. Kuasa tidur kau tu takkan berkesan pada aku. Ya. Ish, mari sini kau. Ini hero yang kau kata tu macam mudah hingus saja. Macam tu dia tangkap robot je. Aduh, susah betul nak tangkap dia ni. Mechamato, Mechanize lah dengan sesuatu. Ha, Mechanize dengan ni, Mechabot. Baik. Mecha Bubble Catcher. Apa benda ni? Tengok je lah. Yeay, berjaya! Ha, jom tangkap dia. Alamak, perginya. Terapunglah kau sampai kawan. Apa jadi? Jom kita tangkap dia sekarang. Hei, menyepo je ayam ni. Boleh tahan. Terima kasih kerana tolong aku tangkap robot ni, Mechamato. Ayam ni boleh bercakap. Bukan ayam ni yang cakap, Bob. Akulah yang kawal ayam ni sebenarnya. Apakah korang mesti tertanya-tanya kan? Siapakah aku? Macam mana aku yang kecil? Alien cacing! Cacing kau panggil aku? Aku ni cacing lah! Jangan pandang rendah pada aku! Tak kata pun aku pandang rendah kat kau. Tapi dia memang rendah pun. Kau ni, janganlah setuju dengan dia, cikgu. Oh, nama dia cikgu. Kejap, macam mana kau buat kawan dengan ayam ni? Kau tak faham lagi ke? Cikgu ni bukan ayam sembarangan, tapi robot berisiku. Skesku ditangkap. Patutlah kau selalu tengok aku tidur. Jadi selama ni si cikgu ni dah intip segala benda yang kita orang buat. Iya, dengar resikan dia. Aku dah tahu segalanya tentang kau, Mechamato. Aku? Apa kau nak dengan aku, ah?
Jangan perasan, aku tak nak apa-apa dari kau. Aku nak robot ninja. Apa? Apa kau tengah buat tu? Aku dah hack robot ninja ini dan boleh kawal. Kenapa robot biri-biri ini tiba-tiba ganas? Buat sesuatu cepat! Jangan harap taktik tu akan berhasil lagi. Serang dia, Sleep! Kena pun cakaran Sleep ni. Kau cabar aku ya? Kita kena tolong Mato. Oh, pinjam kejap, Betik. Okey, aku rasa tempat ni selamat sikit. Tapi, mana dia pergi? Kenapa Sleep ni melolong macam serigala pula ni? Itulah, kuat pula tu. Nasib baik kita masih ada headphone marah. Tapi kita kena mekanis sesuatu untuk kalahkan dia. Guna ni apa tu? Terima kasih, Pian. Mechabot Mechanize! Mechalasso! Tangkap kau! Tarik, you sleep! Bicara kau, Mama.
Sun, kita dah berjaya. Cepatlah tangkap dia sebelum dia bangun. Baik, masuklah kau ke dalam mechanizer. Tidak, jangan tangkap robot aku. Dah dia robot jahat, kenalah aku tangkap dia. Kalau kau nak tangkap dia, tangkaplah aku dan sejiku ni sekali. Baiklah, kalau itu yang kau nak. Bagus, masuklah korang sekali dalam mechanizer. Robot jahat Shrimp dan Chiku ditangkap dan cantik sekali. Hebatlah Mato, dapat tangkap dua robot jahat sekali. Tapi nasib baik kau tolong. Dalam mechanizer ada robot jahat Shrimp dan Chiku, tapi Cacik tadi tak ada pun. Kan sebab dia bukan robot, dia tu alien. Betul tu Amatu, kalau dia robot, tentu dia akan apa jadi ni? Rubika, terima kasih kerana bawa aku masuk ke dalam mechanizer. Amatu, semuanya berjalan mengikut rancangan aku. Apa yang kau dah buat dengan Rubika? Apa tu? Dia dah hack Rubika dan robot-robot jahat lain. Jangan! Jangan! Dia dah lepaskan semua robot jahat. Terima kasih, Mechamato. Disebabkan kau, aku dah dapat hack dan kau semua robot jahat yang kau dah tangkap sebelum ini. Kita kena hentikan dia. Kenapa ni, Oin San? Oh, jangan takut, Oin San. Ayam je ni. Akhirnya kita berjumpa, Samurai. Hehehe.